Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah dan limpahan rahmatnya serta kelak mengumpulkan kita kembali di dalam surga yang penuh dengan nikmat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan kita yang telah kita mulai sebelumnya pada hadis di mana ada dua jenis bangkai yang dibolehkan. Ada dua jenis darah yang dibolehkan untuk kita konsumsi. Namun pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan yang berkaitan dengan ikan paus. Dan kita juga telah membahas tentang wahyu. Ketika Allah memberikan wahyunya kepada ikan tersebut, maka kita perlu memahami apakah atau kenapa bisa hewan menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, kita dengarkan bersama-sama kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan dan dijelaskan langsung oleh beliau, Samahatul Syekh Abdul Aziz Falyatafaddal Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb. Ya Rabb, kama khalaqtana 'uratan fasatartana. Wa kama khalaqtana dhalin fahadaitana. اللهم كما سترتنا وكما هديتنا وكما أغنيتنا وفقنا إلى سواء السبيل واجعل طريقنا طريق الحق واليقين وثبتنا على الحق والدين واجمعنا مع سيد النبيين ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم كما ثبتنا على الحق فثبتنا على الإيمان وخذ بيدنا إليك وانصرنا على القوم المفسدين اللهم أمين يا رب العالمين وأصلي وسلم على الحبيب رحمة الله العالمين محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صاحب لواء الحمد يوم الدين اللهم اجمعنا تحت لوائه وانصر دينه ودين نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. سنكمل الدرس اليوم في الوحي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى سمكة أو إلى الحوت حوت يونس عليه السلام حتى لا يأكل يونس عليه السلام. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang wahyu di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memberitahukan kepada ikan paus yang ketika itu menelan Nabi Yunus agar tidak dimakan oleh ikan tersebut. وقلنا أن كلمة الوحي لها معان كثيرة في اللغة العربية. Dan kita juga telah membahas bahwa wahyu dalam bahasa Arab itu mempunyai makna yang beragam. فقلنا المرة الماضية أن أول معنى لكلمة الوحي هو الإسرار. Kemarin pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa makna di antara makna-makna wahyu adalah al-israr, yaitu rahasia. Ya. Wal ma'na ats-tsani huwa al-irsal. Dan yang kedua adalah irsal, utusan,
pengutusan, ya. Jadi nanti akan dijelaskan. Tafadhal. Kan yursil Allah Subhanahu wa taala Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu irsal di sini di mana Allah mengutul Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wal ma'na rakam 3 kana huwa al-isyarah. Dan makna yang ketiga adalah al-isyarah, yaitu isyarat. Khalas? Maktub indahum am ya. Sudah tercatat semua ya, tiga ini ya. Al-israr, al-mursal, mursil. Al-irsal. Al-irsal, afwan, al-irsal. Kemudian yang terakhir adalah al-isyarah. وصلنا في رقم 4 الذي كان معناه الإلهام. Dan kita telah sampai pada bagian makna yang keempat, yaitu al-ilham, bimakna ilham. وقلنا أن الإلهام هذا يكون للحيوان ويكون للبشر. Dan kita juga telah menyampaikan bahwa ilham berlaku pada hewan dan juga berlaku pada manusia. وضربنا مثال بقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. Dan kita telah memberikan contoh bagaimana Allah memberikan wahyu dalam makna ilham kepada lebah yang diperintahkan untuk membuat sarang-sarang mereka sendiri. وضربنا مثالا أيضا بأم موسى عليه السلام. Dan juga telah kita berikan contoh tentang wahyu yang bermakna ilham ketika Allah mewahyukan kepada ibunya Musa, Ummu Musa. Wa qulna wada'na su'al fi nihayati ad-dars limadha la takun al-mar'ah min al-anbiya. Dan kita juga sempat dan pernah mengakhiri dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa seorang wanita tidak bisa menjadi seorang nabi? وشرحنا هذه النقطة وفصلنا أن المرأة آخرها أن تكون صديقة أما الرجال فمنهم الأنبياء. Dan kita juga telah menjawab dan menjelaskan perkara ini bahwa seorang wanita sesempurna apapun derajatnya atau ibadahnya, dia tidak akan mencapai derajat kenabian, dia hanya mencapai derajat yang dinamakan as-siddiqah, orang-orang yang jujur. Dan adapun kaum laki-laki, ketika dia telah mencapai derajat, dia bisa mencapai derajat kenabian. اليوم نأخذ المعنى رقم 5 في معنى الوحي. Dan pada hari ini kita akan membahas makna yang kelima yang dimaksud dengan wahyu tersebut. رقم 5 يكون الوحي بمعنى الأمر. Maka yang kelima ini wahyu bermakna al-amru, yaitu perintah. وهذا جاء في سورة الزلزلة. Dan ini bisa kita dapatkan di dalam surat Az-Zalzalah. في الآية رقم 5 ayat yang kelima. قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Di mana di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa Allah menguatkan, ya, bahwa Allah mewahyukan kepadanya. فقوله بأن ربك أوحى لها أي أن ربك أمرها أن تحدث هذا الزلزال. Ya. Dan makna wahyu ketika diperintahkan untuk menggerakkan, ya, zilzal itu adalah guncangan atau terjadinya apa kalau di bumi, di tanah itu apa namanya, gempa. Itu adalah bukan bermakna wahyu tetapi diperintahkan, ya. Makanya makna yang kelima itu adalah maknanya al-amru, yaitu perintah. Hada hiya al-ma'ani al-khamsah allati ja'at fi ma'na al-wahyi. Dan inilah kelima makna yang ada dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan wahyu. Lakin ما هي كيفية الوحي التي كانت تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Tetapi pertanyaannya adalah apa atau bagaimana wahyu yang diturunkan yang didatangkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. الوحي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في أشكال مختلفة. Wahyu ketika diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beragam dengan beragam macam cara.
كان يتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أيضا على حالات مختلفة. Dan juga karena berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda, Rasul pun dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda ketika menerima wahyu. Awalan awal surah kana ya'ti fiha al-wahyu ila Rasulillah ya'tihi misla salsalatil jaras. Pertama kali ketika wahyu diturunkan itu datangnya dengan cara seperti suara lonceng yang sangat keras. يعرفون الجرس؟ نعم. هذا الذي يكون. نعم. Jadi lonceng, ya. Dulu kalau belum ada bel, sekarang sudah ada bel di sekolahannya. Dulu pakai lonceng gitu ya, menandai masuk kelas atau ada yang jual es itu pakai lonceng itu. يقول الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. Imam Suyuti mengatakan di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحول من حالة البشر إلى حالة الملائكة حتى يستطيع أن يفهم هذه الصلصلة. Bahwa Imam Suyuti mengatakan kondisi seperti itu menuntut Nabi, ya, kondisinya berubah dari dia seorang manusia, ya, berubah untuk menjadi seorang malaikat agar mampu memahami makna wahyu yang diberikan kepadanya berupa suara jaros, lonceng tersebut. لأن في هذه الحالة يحتاج من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فهمه أوسع. Karena pada kondisi ini, kondisi seperti itu dituntut dari seorang Rasul, Nabi Muhammad itu harus mempunyai pemahaman yang lebih luas lagi. إذن أول حالة كانت تتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير حالته هي صلصلة الجرس هذا. Maka kondisi yang pertama adalah Rasul dituntut untuk memahami kondisi bagaimana pertama kali dia harus memahami makna wahyu itu dengan pemahaman yang luas. Abdullah bin Umar يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويقول dan berkata, Ya Rasulullah, hal tuhissu bil wahyi? Abdullah bin Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa merasakan kedatangan wahyu? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asma'u salsalatan misla salsalatil jaras. Rasul menjawab pertanyaan itu, saya mendengarnya seperti suara detak atau getaran lonceng. فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. Ketika wahyu itu, setiap kali wahyu itu datang, sampai Rasul mengira bahwa dia itu akan tuqbad. Tuqbad, sayamut. Ya. Dia hampir kondisinya seolah-olah dia merasakan kematian sudah dekat, saking beratnya wahyu. فلا ينصرف عني إلا وقد وعيت كل شيء. Dan wahyu itu tidak akan diangkat kecuali atau rasa berat itu tidak akan diangkat kecuali setelah aku memahami semua makna wahyu. حتى الناس لا تظن مثلا أن الوحي كان يأتي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي وخلاص وانتهى الأمر. Mungkin manusia mengira bahwa wahyu itu datang dengan cara yang sederhana, ya. Diberikan, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian selesai. Tidak. Ya. Aisyah tas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma ashaddu halatan yakunu 'alaika al-wahyu fiha? Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, kondisi yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, yang paling berat bagimu ketika engkau menerima wahyu itu seperti apa? Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hinama ya'tini mithla salsalatil jaras. Wahyu yang paling berat menurut Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Aisyah itu adalah ketika wahyu datang dengan cara seperti suara lonceng. Wa inni la unazi'uhu ka'anna ruhi tunza'u minni. Dan aku berusaha untuk memahami, ya, melawan suara itu seakan-akan nyawaku ini akan dicabut. Wa inna jabini la yatasaffadu 'araqan. Dan ya, apa ini? Jidat saya ini, kepala saya ini terus mengalir mengeluarkan keringat. Wa inni qad la a'i ma hawli illa ma yaqul.
Dan bahkan terkadang saya itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar saya kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. يعني مثلا لو كان يعني خلاص النبي قد مات لكن لو ضربنا مثلا ان النبي كان بيننا ويشرح لنا ثم نزل الوحي. خلاص لا يعرف من الذي يجلس من الذي لا يجلس. الان هو مع الوحي فقط. Perumpamaan, ya, perumpamaan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah meninggal. Misalkan saja, Rasul bersama kita sekarang. Rasul sedang memberikan taklim kepada kita. Ketika taklim, kemudian wahyu diturunkan. Maka ketika wahyu itu turun, Rasul itu tidak menyadari dan tidak tahu lagi siapa-siapa yang hadir dalam majelisnya. Kenapa? Karena disibukkan dengan urusan wahyu. وهذه أشد حالة. لماذا أشد حالة؟ Dan ini kondisi yang paling berat bagi Rasulullah menerima wahyu dalam bentuk suara lonceng. Ana law aradtu an ukallima wahidan fikum. Kenapa sebabnya ini yang paling berat? Beliau akan mencontohkan. Wa hadha kalami ma'ahu bi hadhihi at-tariqa. Kalau seandainya beliau mau mengajak kita berbicara, salah satu di antara kita diajak bicara, kemudian pembicaraan beliau itu omongannya hanya dalam bentuk suara gelas. Ya. Misalan awdah. Beliau akan memberikan contoh yang lebih nyata. Hakadha. Sayakun al-kalam bi hadhihi at-tariqa. Hal sayafham shay'an? Beliau memberikan kita contoh. Kalau misalkan fulan di antara kita salah satu diajak berbicara oleh ustaz, oleh syekh, tapi pembicaraannya dengan isyarat saja dengan suara kunci. Adakah kita yang bisa dan mampu memahami itu? Maksudnya apa? Izan al-an yujad ilmu isyarah. Maka beliau mengatakan bahwa sekarang ada ilmu tentang isyarat. Mungkin daulah tursil ila daulah an tariq al-mukhabarat asya summa al-jihaz tit wa huwa yaktub. Dan mungkin ya informasi itu dari satu negara ke negara yang lain dikirim melalui intel atau melalui isyarat-isyarat tertentu yang kemudian akan dicetak dengan suara tertentu. Min aina ukhidha hadha al-ilm? Dari mana ilmu ini, isyarat ini diambil? Awal man ta'amala bi hadha kana Rasulullah. Pertama kali orang yang melakukan isyarat seperti ini, memahami isyarat seperti ini adalah Rasulullah. Al-wahyu ya'ti 'ala salsalat jaras hakadha. Wahyu datang dengan cara seperti suara lonceng. Iba awal surah kana ya'ti fiha al-wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia salsalat al-jaras. Pertama kali, ya, bentuk atau cara yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu adalah dengan suara lonceng. Tayyib. Al-halah tsaniyah atau surah tsaniyah. Yang kedua, kondisi yang kedua. An-nafthu fil raw'i. An-nafthu. Naam. Nafakh. Naam. Ya. Lakin. Jadi dalam bentuk seperti tiupan. An-nafthu fi ar-raw'i fil qalb. Ya. Hembusan atau bisikan tiupan di dalam hati. Takhayyalu anna al-wahya ya'ti ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yatakallam fil udhun. Hakadha. Kita bisa membayangkan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui telinga yang hanya dihembuskan seperti bisikan saja. Summa nabi yafham kulli syai. Kemudian hanya dengan cara dihembuskan, hanya dengan cara seperti dibisikan tetapi tidak ada bisikan, ya. Itu Rasul mampu memahami semuanya. Wa hadhihi kanat awwal halah jaa'a 'alayha al-wahyu ila Rasulillah. Dan ini kondisi pertama kali dalam menerima wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu seperti ini. Wa hiya an-nafthu fi ar-raw', yaitu meniupkan atau hembusan yang diberikan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-halah ja'at ba'da an ja'a Jibril ila an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu iqra. Dan kondisi ini terjadi kapan? Terjadi ketika Jibril turun dan mendatangi Muhammad kemudian mengatakan iqra. Fanafatha fi raw'ihi Jibril. Dan kemudian Jibril meniupkan ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
جبريل نفث في روعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya Jibril telah membisikkan, meniupkan sesuatu ke dalam hatiku. Annahu lan tamut nafsun hatta tastawfi rizqaha. Yaitu sesungguhnya tidak akan meninggal seseorang sampai dia telah selesai menerima rezeki yang telah ditentukan baginya. تخيلوا هذا الحديث قبل أن يفرض الله الصلاة أصلاً. Kita bayangkan dulu, kita tadaburi dulu hadis ini sebelum qabla أن تفرض الصلاة. Sebelum diwajibkannya solat. يعني أول شيء بعد التوحيد أن توقن النفس بأن الرزق بيد الله. Pertama kali, ya, setelah tauhid, sebelum diwajibkannya solat, itu adalah kita harus meyakini bahwa rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal annahu lan tamut nafsun hatta tastawfi rizqaha. Di mana wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah yang bermakna bahwa seseorang itu tidak akan meninggal kecuali dia telah selesai mengambil rezekinya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan perbaikilah, perindahilah, perindahkanlah permintaanmu kepada Allah. هذه الحالة الثانية. Ini kondisi yang kedua ketika Rasul menerima wahyu. الصورة رقم ثلاثة. Sekarang kondisi yang ketiga. أن يأتيه الوحي في صورة رجل. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk rupa manusia. وفي سورة رجل كان يأتي في سورة رجلين من العرب. Dan ketika datang itu dalam bentuk dua orang. رجل اسمه دحية الكلبي أو الكلبي. Yang pertama namanya دحية الكلبي. Nama yang pertama دحية الكلبي. والثاني نعيم ابن مسعود الثقفي. Yang kedua نعيم بن مسعود الثقفي. هذين الرجلين كان يأتي في صورتهم الوحي. Kedua orang inilah dalam bentuk dua orang inilah wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي بعض الأحيان كان يأتي في صورة رجل لا يعرفه أحد. Dan terkadang juga wahyu itu datang diberikan, dikabarkan kepada Nabi Muhammad melalui dalam bentuk manusia, tetapi manusia itu orang tersebut tidak dikenali. كما جاء في حديث عمر. Sebagaimana terdapat dalam hadis Umar. الذي يسأل فيه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. Yang malaikat dalam bentuk manusia bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. هذا الرجل الذي جلس إلى النبي وسأله كان لا يعرفه أحد. Dan pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat tidak ada satupun orang yang mengerti, yang mengetahui. لكن دحية هذا كان رجل مشهور عند العرب. Tapi دحية, دحية ini adalah salah seorang yang terkenal di Jazirah Arab. وكان رجل شكله جميل. Dan dia bentuk rupanya laki-laki yang sangat indah. وكان رجل كريم. Dan tidak hanya indah tampan, tetapi dia orang yang mulia. وَكَانَ رَجُلٌ فِيهِ كُلَّ خِصَالِ الْخَيْرِ. Dan pada dirinya terdapat setiap kebaikan-kebaikan. فَلِذَلِكَ كَانَ يَأْتِي فِي صُورَتِهِ جِبْرِيلُ. Oleh karena itulah malaikat datang memberikan wahyu, mengantarkan wahyu menyerupai dalam bentuk dihya. الصُّورَ الرَّابِعَة. Kondisi yang keempat. أن يأتيه الملك في النوم. Di mana malaikat datang di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما هي السورة التي نزلت ورسول الله نائم؟ Seperti apa bentuknya di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? إجابة بخمسين ألف. ما هي السورة التي نزلت ورسول الله نائم؟ Oh, pertanyaannya adalah
surat apa fil Quran? Naam. Ya. Surat apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dalam keadaan tidur? Yang mampu dan benar jawabannya diberi hadiah 50 ribu cash. Ya. Nanti potong pajak. Angkat tangan. La la la. Lam yakun na'im fil muzammil lam yakun na'im. Bukan muzammil. Surah nazalat wa rasulullah na'im. Nama an-nabi fa nazalat as-surah. Fa qama an-nabi yadhhak wa yaqul unzilat alayya kadha. Huwa yaqul al-muddassir. Wala al-muddassir. Al-muddassir kan mazal lam yanam. Bukan. Muddassir itu diturunkan Rasul belum tidur. As-surah allati nazalat wa rasulullah na'im. Ayo, siapa yang mau mencoba? Enggak apa-apa, salah enggak masalah. Kalau benar dapat 50. Ya. Surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beliau dalam keadaan tidur. Khalas? Ha. Al-Muzammil laysat Muzammil. Bukan juga Al-Muzammil. Al-Muzammil, Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a khaif. فوضع الغطاء على نفسه لكن ما زال لم ينام لأنه ما زال خائف. Surat Al-Muzammil itu kondisi Rasul pada waktu itu dalam keadaan takut, kemudian dia menutupi kepalanya. Rasul belum tidur, turunlah surat itu. لكن هذه السورة النبي نام. Tapi surat ini yang beliau tanyakan diturunkan tapi Rasul dalam keadaan tidur. ثم قام يضحك من نومه ويقول أنزلت علي سورة. Kemudian bangun dari tidurnya dan beliau tersenyum dan tertawa, kemudian berkata, telah diturunkan kepadaku sebuah surat dalam Al-Quran. Surat apakah itu? Hah? Laisan. Khalas. As-surah allati nazalat Rasulullah na'im hiya surat Al-Kautsar. Surat yang diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah dalam keadaan tidur adalah Al-Kautsar. Ana urid 50.000. Gantian sekarang katanya, karena enggak ada yang bisa menjawab, beliau yang minta 50.000 ya. Nazalat surat Al-Kautsar wan nabiy na'im. Surat Al-Kautsar diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan beliau dalam keadaan tidur. Hadhihi أصح رواية. Dan ini riwayat yang paling benar di antara riwayat-riwayat yang ada. يقول أنس لما رواه مسلم رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Anas bin Malik meriwayatkan hadis, menceritakan hadis kemudian diriwayatkan oleh Muslim. يقول أنس جلست عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas mengatakan ketika itu beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aghfa ighfa'a aynama. Kemudian Rasulullah tertidur, ya, tidur dengan menundukkan kepalanya. Summa qama yabtasim. Kemudian bangun dan tersenyum. Wa qala unzilat alayya suratul Kautsar. Dan beliau berkata, telah diturunkan kepadaku surat Al-Kautsar. Summa tala bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Kemudian beliau membacanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Surah ukhra min suwaril wahy. Yang keenam. Kondisi hal Rasul menerima wahyu. Yang kelima. Lima. هذه السورة الأخيرة. Yang kelima dan yang terakhir. أن يكلمه الله في اليقظة أو في المنام. Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan berbicara dengan Nabi Muhammad, baik itu di dalam kondisi yang tidur atau di luar tidur. Yaqazah wa yanam. يكلمه في اليقظة كما حدث في الإسراء والمعراج. Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi Muhammad sebagaimana terjadi pada saat Isra wal Mi'raj. Farad alaihi salat wa kana al-kalam bain Allah wa bain Rasul sallallahu alaihi wasallam bidun wasita. Ketika Allah mewajibkan salat yang dibebankan kepada Nabi Muhammad itu tanpa wasilah, langsung terjadi antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Berapa?
عشرة سبله. طيب بسم الله، يعني نختم بهذا وهذا ونفتح مجالا للسؤال إن شاء الله. ثم بعد ذلك أن يكلمه في المنام. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga berbicara, berdialog langsung dengan Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. ففي الحديث الذي رواه مسلم ايضا. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Muslim. ورواه الترمذي عن معاذ بن جبل. رواه الترمذي. رواه مسلم عن ابن عباس. Dari Ibn Abbas. ورواه الترمذي عن معاذ بن جبل. Dan diriwayatkan oleh Tirmizi dari Muaz bin Jabal. يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الغداة متأخرا حتى كادت الشمس أن تشرق. Dikatakan bahwa Rasulullah suatu saat keluar untuk mengimami sahabat salat ghadat subuh. Subuh. Salat subuh. Tetapi Rasulullah terlambat. Terlambat, matahari sudah mau naik. فصلى بنا فوثب في صلاته أي أسرع. Kemudian Rasulullah mengimami kami dan dalam salat tersebut beliau membaca surat, membaca Al-Qur'an agak cepat. حتى انتهى من صلاته. Sampai selesai dari salatnya. فلما انتهى من صلاته قال إني محدثكم عما أخرني عنكم. Kata Rasulullah, saya akan memberitahukan kepada kalian sebab kenapa saya terlambat hari ini mengimami kalian. Atani Rabbi fi ahsani surah. Beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendatangi beliau dalam bentuk yang sangat-sangat indah. Faqala ya Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad. فيما يختصم الملأ الأعلى. يعني فيما يختصم. الاختصام هنا معناه البحث. Tentang perkara apa? الملائكة. Tentang perkara apa yang diperbincangkan oleh para malaikat? فلم أعرف. Tapi Nabi Muhammad tidak mengetahui jawabannya. فسألني ثانية فلم أعرف. Kemudian ditanya untuk yang kedua kali dan Nabi Muhammad pun menjawab dengan perkataan yang tidak tahu. فوضع يده ويده بين كتفي حتى أحسست لها بردا. Kemudian لا له يد لكن ليست لها ليس كمثله شيء ليست كأيدين. Dalam hadis ya. Ingat bahwa, mohon maaf ini, Allah itu tidak boleh kita umpamakan. Laisa kamitslihi syai. Kemudian Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundaknya sampai Muhammad alaihi salatu wasallam merasakan sesuatu yang dingin. Fa'alimtu 'ilma as-samawati wal ard. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Faqultu yahtasimuna fil kaffarat wad darajat. Mereka membahas berbeda pendapat dalam perkara kafarat dan ad-darajat dan derajat. Faqala wa mal kafarat? Dan ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan kafarat? Unzuru ila al-ashya' allati tukaffir adh-dhunub 'an an-nas. Maka perhatikanlah ya, perkara-perkara yang mampu untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Al-mashyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at. Pertama, yang bisa menggugurkan dosa, kafarat, ya, itu adalah ketika seseorang berjalan menuju solat berjamaah, masjid. وانتظار الصلوات بعد الصلوات. Dan menanti, menunggu dari satu solat ke solat yang lain. والمكث في المسجد بعد الصلوات. Dan berdiam sejenak untuk berzikir setelah solat. وإسباغ الوضوء على الكريهات. Dan menyempurnakan wudu dalam kondisi yang kita sendiri kurang menyukainya. Artinya dalam kondisi misalkan udara terlalu dingin, maka tetap wudunya disempurnakan. وما الدرجات. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan darajat? إطعام الطعام. Pertama adalah memberikan makanan kepada orang yang memerlukan.
Wa ifsya'us salam, mengucapkan salam. Wassalatu bil laili wan nas niyam, salat di waktu malam sedangkan orang dalam keadaan tidur. Kafarat tukaffiru dzunub, kafarat itu adalah perkara-perkara, perbuatan, hal-hal yang mampu mengampuni dosa-dosa. Derajat, sedangkan derajat tarfa'ul manazil fil jannah, mengangkat seseorang dari derajat yang sebelumnya ke derajat yang lebih tinggi di dalam surga. Hadal hadis kallama Allah fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil naum, dan hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya langsung, berdialog langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan beliau dalam keadaan tidur. Walidzalik alulama yuqassimuna nuzul alwahyi ala rasulillah ila aqsam ukhra, oleh karena itulah ulama membagi turunnya wahyu dengan berbagai pembagian. Faqassamuhu ila makki wa madani, dibagi ya wahyu itu, ada Al-Qur'an itu ada makki dan madani. Wa hadari wa safari, ada yang hadari, hadari itu adalah rasul dalam keadaan mukim, safari ketika dalam perjalanan. Wa nahari wa laili, siang dan malam. Wa saifi wa syita'i, musim panas dan musim dingin. Wa firashi wa naumi, dan dalam keadaan berjaga atau dalam keadaan tidur. Wa ardi wa samai, ada wahyu yang diturunkan di bumi, ada yang diberikan di langit. Natrukul majal lis'al wa nashrah hadha fil liqa'il. Kemudian waktu yang tersisa kita persilakan untuk kita tanya jawab sebagaimana yang diusulkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang cacing. Ada teman memelihara binatang jenis cacing. Dipelihara di dalam pot, dikasih makan dengan jenis sayur-sayuran. Nah itu ketika banyak ya, dia rutin direbus untuk dibikin minuman yang untuk pengobatan, yang terkena adalah tipes atau dan lain sebagainya. Mungkin dia coba juga dengan jenis struk, ternyata juga ada perkembangannya. Nah, yang saya tanyakan apakah halal ketika orang bekerja seperti itu? Maksudnya mengumpul cacing jenis tertentu di dalam pot dikasih makan sayur-sayuran. Jazakallah. هذا ويشفي من المرض. طيب خلاص ما في مشكلة إن شاء الله. هذا جائز لأن هذا يجوز أكله أصلا. مثله مثل الجراد. Jadi hukumnya ya, hukumnya ini kalau memang obat itu sudah terbukti, artinya orang mengkonsumsi minum air itu dan penyakitnya sembuh, walaupun mungkin tidak semua orang, tapi pernah terbukti. Kalau kondisinya demikian tidak masalah. Hukumnya sama seperti hukum jarad, belalang. Wahada hukum al-jarad alladhi yasqut fil ma'i hayyan. Seperti hukum belalang yang jatuh dan dia masih dalam keadaan hidup. Fa idza mata fi hadha al-ma' 'inda jumhur al-'ulama yu'kal, laysa fihi mushkilah. Kalau dia jatuh ke air dan kemudian mati, tetap dia dibolehkan untuk dikonsumsi. إلا عند الإمام مالك فإنه قال لابد من تزكيته. Kecuali menurut Imam Malik, kalau Imam Malik mengatakan dia harus disembelih. ويكون هذا بقطع أي عضو من أعضائه ليس شرطا أن يقطع الرأس. Dan menyembelih serta menyucikan belalang itu tidak, bukan syarat harus memotong kepalanya. Bagian tubuh yang mana saja boleh kita ambil satu atau dua sebagai syarat untuk mensucikannya. وهذه المسألة كانت تسمى عند العلماء الدود المكبوس أو الجراد المكبوس. Jadi ini dinamakan menurut istilah ulama adalah seperti
belalang yang makbus, yang ditutup atau tertutup kemudian mati dengan apa namanya? Iya, ya, dipencet ya, dipencet, ya. Nah itu tidak masalah. Jadi saya ulang lagi biar tidak salah pemahaman kita bahwa boleh, ya, dengan ulat tertentu dan sudah terbukti maka hukumnya tidak mengapa orang bekerja seperti itu dan hukumnya sama seperti hukum mengkonsumsi belalang. Yes. Satu pertanyaan aja Pak, cukup ya. Cukup insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang belum tersampaikan atau belum terjemahkan. Dan insyaallah apa yang telah saya sampaikan cukup mewakili dari apa yang beliau sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.